atau dari tempat-tempat yang sangat bersejarah. Dari hari Selasa sampai sekarang yang datang ke Purwakarta wisatawan itu sudah lebih daripada 170.000 orang. Sekarang sudah bersih, lumayan bersih untuk menunggu tinggal sedikit lagi. Jadi terlihat airnya, terlihat danaunya. Berwisata di Jatiluhur semuanya lengkap ada. Ya teman-teman yang suka kopi, macam kafe ini ada. Ikut terus teman-teman, terima kasih. Gunung itu. Daripada saya ditanya terus sama Bu. Gimana teman Bapak? Oh, saya terus. Padahal langsung bisa langsung. Terus tanya, Pak, gimana tuh Pak? Ejen Gondok. Aduh, kalau yang di... Beda tuh. Di situ. Maksudnya iya, yang memasukkan. Banyak sih, karena ujung baru. Kajunya malah banyak numpuk di sana dia. Baru melihat loh. Kok di sini banyak? Lebih lambat. Sini, nah, lebih lambat sama di sini. Mereka pintar banget dia dalam mendapatkan. Iya, aman. Kalau ini kan memang sangat terlihatnya di sini. Harus apa dorong ke sini. Lihat nih ini. Bisa di ini jadi mulainya 1901 itu Ratu Belanda sudah menggagas adanya untuk pembangunan tentang irigasi. Jadi irigasi dan berarti itu kemudian Profesor Dominus mulai merancang. Dan dia tahun 48 itu melakukan ekspor. Untuk tempat lokasi. Dan itu kemudian disupport lagi sama Pak Sediatmo. Di PU saat itu dan mendapatkan Pak Juanda mendapatkan grandnya Pak Juanda. Makanya disebutnya adalah Pak Juanda. Awalnya ini mulai pembangunan. Nah ini kan yang tadi di suara ini ya Pak? Ya. Nah, ini teman-teman ini bukti ada foto Bapak Presiden pertama kita juga di istora yang tadi terlewati untuk memantau apa namanya peletakan batu pertama dibangunnya atau proses pembangunan pada itu. Ini adalah sejarah. Ini anak-anak diajak ke sini berwisata plus adalah apa namanya itu untuk mempelajari sejarah. Ya. Tahun 60 ini mobil dari zaman dulu ada rancang-rancang juga dulu. Ini apa namanya itu? Glory surga. Ini berarti satu-satunya warung di Indonesia yang mempunyai Morning Glory. Nah, teman-teman, satu-satunya waduk yang ada di Indonesia yang mempunyai Morning Glory itu di tengah-tengah nanti ada bundaran itu untuk apa tuh Pak? Bebas air waduk. Air waduknya nanti kalau dikeluarkan itu tidak langsung ke sungai, tetapi melewati Morning Glory ini.
Ini foto kedua Bapak Presiden pertama kita mengunjungi proses pembangunan di luar ya. Dari katakan batu pertama tahun 1957, beliau datang lagi memantau 1965. Keren, 10 tahun untuk membangun waktu terbesar di Indonesia, adanya di Jatiluhur, Kabupaten akumulatif ini dari hari Selasa sampai sekarang yang datang ke Purwakarta wisatawan itu sudah lebih daripada 170.000 orang. Kita akan mempunyai target 200.000 lebih selama musim liburan Idul Fitri. Ada peningkatan dari tahun lalu untuk liburan ini? Ada. Alhamdulillah tahun kemarin itu sangat sepi, bahkan hanya sekitar 150.000. Hari ini belum berakhir tapi sudah melampaui 170.000. Kita targetkan 200.000 lebih lah. Artinya ini positif dan bisa menandakan bahwa ekonomi masyarakat mulai ada pemulihan.